Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Gerung, Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang sangat penting untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan salah satu daerah yang telah melahirkan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Sebagai salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat memiliki misi untuk dijunjung tinggi dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2005 sampai dengan 2025 dengan mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi maupun permasalahan yang dihadapi. Maka visi pembangunan pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 adalah terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat, dilandasi oleh nilai-nilai patut, patuh, pacu. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 misi sebagai berikut. Misi pertama adalah meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah atau Lombok Barat kreatif, inovatif, dan produktif. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktivitas produksi sumber daya alam daerah, meningkatkan efektivitas layanan investasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan meningkatkan kondusivitas daerah. Misi kedua adalah mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik atau Lombok Barat berprestasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintah yang bersih, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misi ketiga, mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan atau Lombok Barat tangguh dan berbudaya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Misi keempat adalah mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan atau Lombok Barat Lestari. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktivitas dan kontinuitas pangan daerah, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan bencana. Misi kelima yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional, dan global atau Lombok Barat sehat dan cerdas. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan masalah sosial, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar. Misi keenam adalah meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah atau Lombok Barat bermartabat. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum. Untuk menopang kemajuan Kabupaten Lombok Barat demi terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai-nilai patut patuh pacu, pendapatan asli daerah atau PAD pada tahun 2017 dikerahkan hingga menyerap angka 89,23% atau 290.992.965.938 rupiah dari PAD tahun 2017 pada angka 326.120.523.135 rupiah. Perekonomian Kabupaten Lombok Barat ditopang pula oleh anggaran perencanaan daerah atau APBD tahun 2017 sebesar 1.757.211.201.824 rupiah
dengan angka realisasi sebesar 1.699.563.721.341 rupiah atau 96,72% dari APBD tersebut. Realisasi belanja daerah atau APBD tahun 2017 dibagi menjadi dua bagian, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terserap 96,51% atau setara dengan 851.184.763.685 rupiah dan target senilai 881.986.434.606 rupiah dengan subrealisasi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi pemerintah desa, dan lain-lain. Sedangkan realisasi belanja langsung mencapai 94,21% atau setara dengan 817.234.053.241 rupiah dari target sebesar 867.527.528.048 rupiah dengan subrealisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan angka penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Barat menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dikategorikan ke dalam penggunaan lahan berdasarkan sawah, bukan sawah, dan lahan bukan sawah dengan jumlah lahan seluas 105.392 hektar, meliputi sawah 16,903 hektar, bukan sawah 43,371 hektar, dan lahan bukan sawah seluas 45,118 hektar. Penggunaan lahan sawah terluas berada di Kecamatan Sekotong seluas 3.040 hektar dan terkecil di Kecamatan Batu Layar seluas 332 hektar. Sedangkan penggunaan lahan bukan sawah terluas juga di Kecamatan Sekotong seluas 22.590 hektar dan terkecil di Kecamatan Kediri seluas 241 hektar. Begitu juga untuk penggunaan lahan bukan pertanian, Kecamatan Sekotong merupakan kecamatan yang terluas. Untuk penggunaan lahan bukan pertanian yaitu seluas 27.308 hektar dan penggunaan lahan bukan pertanian terkecil di Kecamatan Kediri. Dari data dan angka perekonomian Kabupaten Lombok Barat masih menyisakan keadaan yang kurang beruntung bagi masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, penyumbang angka kemiskinan terbesar di Kabupaten Lombok Barat berasal dari sektor pertanian, dengan banyaknya masyarakat Lombok Barat berprofesi sebagai buruh tani. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lombok Barat, baik pihak eksekutif maupun legislatif, memberikan perhatian serius terhadap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Sulhan Muhlis Ibrahim, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, memberikan pandangannya terhadap sektor kemiskinan. Menurutnya kemiskinan itu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu miskin struktural dan kultural, yang harus dituntaskan dengan cara sinergitas pihak eksekutif dan legislatif. Pihak legislatif membentuk regulasi atau peraturan daerah untuk kepentingan pengentasan angka kemiskinan Lombok Barat. Pertama, ada tiga fungsi DPRD. Pertama, budgeting, sistem penganggaran. Kedua adalah legislasi. Ketiga, dan controlling. Pertama, tentang budgeting. Bahwa DPRD meminta kepada eksekutif untuk melakukan pemetaan terhadap kemiskinan, mapping kemiskinan di setiap daerah. Di setiap kecamatan tentu permasalahan kemiskinan itu berbeda-beda. Sehingga ditemukan ada dua jenis kemiskinan, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural istilahnya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu dibuatkan regulasi berkait. Hal ini berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD. Maka DPRD membuatkan peraturan daerah atau regulasi yang mengadvokasi kepentingan-kepentingan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Itulah fungsi regulasi atau legislasinya yang DPRD
lakukan selama ini, termasuk siapa yang mendapatkan bantuan, orang miskin ini BPJS-nya seperti apa, kemudian kehadiran pemerintah daerah itu seperti apa di setiap masyarakat-masyarakat yang dibilang miskin dari 111 ribu masyarakat miskin kita ini, berapa yang kemiskinan struktural, berapa yang kultural sifatnya, sehingga treatmentnya kepada masing-masing wilayah, ke masing-masing jenis kemiskinan itu akan berbeda-beda. Inilah yang DPRD lakukan controlling terhadap pemerintah daerah, apakah sudah melaksanakan regulasi, apakah sudah menganggarkan, apakah sudah melaksanakan anggaran yang sudah diberikan oleh legislatif pada eksekutif untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ada 570 miliar setiap tahunnya, tidak kurang dari 570 miliar anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Lombok Barat ini dari 1,6 sekian APBD kita. Kan ada pokok-pokok pikiran DPRD yang diserap dari turunnya reses, kemudian berhadap sering masyarakat mendatangi dan sebagainya, itu yang kita himpun kemudian masukkan ke dalam program kerja atau pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Musrembang, kemudian nanti diimplementasikan dalam program kegiatan yang ada di masing-masing SKPD, sehingga dari 111 ribu masyarakat yang miskin itu ternyata 79 ribu mereka adalah bentuk buruh tani yang tidak hanya setiap saat mendapatkan pekerjaan, mereka bekerja pada saat musim panen misalnya, atau pada hal-hal yang berkaitan dengan yang sifatnya temporer di bidang pertanian. Inilah yang sering kita bilang bahwa ini yang butuh treatment langsung dalam bentuk bantuan-bantuan sosial, kemudian dalam bentuk bantuan-bantuan untuk memberikan tambahan penghasilan di luar dia sebagai buruh tani itu. Misalnya tergantung apa yang mendukung di wilayahnya. Misalnya kalau dia menjadi pedagang kaki lima, kita berikan dia gerobak pedagang kaki lima. Kalau dia punya usaha seperti usaha terop, usaha yang lain-lainnya misalnya, kita berikan dia terop dan sebagainya. Termasuk juga subsidi dia untuk di kesehatan. Misalnya banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan kartu BPJS misalnya. Nah ini kan kita berikan kartu BPJS ini, kemudian pemerintah daerah memberikan BPJS yang memberikan bantuan biaya asuransi di luar yang mendapatkan BPJS. Sehingga yang tadinya biaya kesehatan dikeluarkan, tapi dengan adanya BPJS ada subsidi dari pemerintah daerah. Ya, tentu harapan kita sesuai dengan RPJMD bahwa dalam satu tahun anggaran itu, dengan anggaran yang begitu besar, lebih dari 500-an miliar, mampu menurunkan lebih dari 2% per tahun. Sehingga kita ini di akhir masa jabatan kita di DPRD nanti sudah bisa kurang dari 10% masyarakat kita yang tidak mampu atau masyarakat miskin, yang bisa lebih treatmentnya mungkin nanti akan beda lagi nanti di periode-periode yang akan datang. Sedangkan dari pihak eksekutif, wewenang dan pemegang kebijakan tertinggi yakni Bupati Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA pada tahun 2017 telah mencetuskan tema membangun peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perdesaan dalam rangka mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan memperhatikan infrastruktur untuk pemerataan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran. Jadi dalam tahun 2017 itu sendiri, Lombok Barat menambah penyerapan tenaga kerja dari yang sudah ada itu tidak kurang dari 22.500 orang tenaga kerja. Kemudian ukuran makro yang lain, ini perlu saya sampaikan bahwa ada ukuran lain, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka kita di tahun 2017 ini, 2017 lalu itu mencapai 3,28. Dari sebelumnya itu adalah 4,12. Artinya pertumbuhan ekonomi di Lombok Barat
ini memiliki korelasi atau linier dengan penyerapan tenaga kerja. Namun sampai saat sekarang ini sering kali atau kerap kali yang menjadi pertanyaan apakah hubungannya dengan angka kemiskinan. Nah, kalau mengacu pada apa yang kita sebut dengan tema pembangunan 2017 tahun lalu itu adalah peningkatan layanan infrastruktur dasar perdesaan dalam rangka mengakselerasi penurunan kemiskinan. Loh, pertumbuhan ekonomi naik, pengangguran terbuka juga menurun tajam. Rata-rata pendapatan tidak timpang, artinya terbaik Gini rasionya 0,273. Lalu kenapa masih ada angka kemiskinan? Ini perlu kita jelaskan bahwa kemiskinan Lombok Barat ini pada saat ini keraknya dulu, perlu saya sampaikan, keraknya itu adalah 10-12%. Yang dimaksud dengan kerak kemiskinan ini adalah orang-orang yang miskin di situ pada 10-12% itu ada yang disabilitas, ada yang sudah tidak produktif, orang tua jompo, orang cacat, dan memang ada juga yang bekerja tetapi pada sektor-sektor tertentu yang upahnya masih rendah. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Lombok Barat, pemerintah dalam hal ini mengadakan program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni atau RTLH yang tersebar di desa-desa. Pada tahun 2017, terrealisasikan dana alokasi khusus atau DAK reguler sebanyak 527 unit rumah, sedangkan dengan dana firmasi sebanyak 168 unit. Kemudian untuk bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 370 unit dan menggunakan APBD sebanyak 160 unit, dengan total di tahun 2017 sebanyak 1.225 unit rumah telah terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdirinya Dinas Perumahan dan Permukiman, yang mana sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman itu sudah terbentuk satu tahun yang lalu, sejak tahun 2017. Dan alhamdulillah untuk rumah RTLH tahun 2017, baik itu dari dana DAK, dana APBD satu provinsi, termasuk dana APBN, itu sudah terbangun sekitar 1.300 rumah. Dan tahun ini akan terbangun dari tiga tadi yang saya sebutkan, ada dari dana DAK, dari APBN, dana provinsi, dan dana kabupaten, bahkan ada dari Basnasda, Basnasda provinsi, dan Basnasda tingkat 2. Itu kurang lebih sekitar 1.000 rumah. Nah, insya Allah besok juga akan kami ketemu dengan Kepala Biro Perencanaan Kementerian PUPR. Akan kami berangkat bersama Pak PJS Bupati untuk mengusul tambahan dana DAK perumahan RTLH ini kurang lebih kita usulkan 3.000. Mudah-mudahan kita dapat 1.000 aja untuk mengentaskan RTLH yang masih kurang di Lombok Barat itu sekitar 8.000 lebih. Nah, ini yang kita akan coba upaya dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan bantuan dari pusat. Karena RTLH ini adalah salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Tanpa kita perbaiki perumahan atau papan, ini rumah ini adalah papan, kebutuhan manusia yang sangat mendasar juga. Itu kalau papannya tidak baik, maka tentunya kemiskinan itu susah untuk diselesaikan. Kenapa saya katakan demikian? Jika rumahnya tidak layak dihuni, maka itu akan berpengaruh kepada kesehatan. Kalau kesehatan terganggu, maka pendidikan juga akan terganggu. Ini 2+1 indikator cara mengentaskan kemiskinan yang sangat tinggi. Apabila ini tidak selesai, kesehatan dan pendidikan tidak selesai, maka kemiskinan itu tidak akan pernah bisa diturunkan.
Gejala kemiskinan yang masih ada menjadi kunci tolak ukur pemegang kursi legislatif maupun eksekutif dalam memajukan daerah, terutama Kabupaten Lombok Barat yang sekian tahun semakin tampak kemajuannya, namun masih memiliki tugas mengentaskan kemiskinan. Perhatian kemiskinan yang dialami oleh negeri ini memang tidak hanya menjadi perhatian pejabat daerah semata, tetapi membutuhkan seluruh stakeholder masyarakat umum untuk segera menuntaskan kemiskinan. Tentunya sektor pendidikan juga dalam hal ini berperan sangat penting bagi generasi berikutnya. Salah satu pengamat sosial yang juga memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan ini contohnya, Yayasan Rumah Cerdas, berdiri sejak tahun 2015, fokus pada bidang pendidikan dan sosial dengan menghadirkan pendidikan yang layak demi masa depan yang akan datang, kemiskinan terentaskan. Jadi masalah kemiskinan ini memang problematika yang besar ya yang terjadi di negeri ini. Jadi salah satu yang menjadi harapan untuk pengentasan kemiskinan adalah dari dulu sampai sekarang ya pasti masalah pendidikan ya. Jadi pasti pendidikan itu menjadi solusi harapan yang terbaik untuk pengentasan kemiskinan. Jadi itulah yang menjadi titik fokus dari Rumah Cerdas selain dari sosial juga. Jadi pendidikan yang adalah fokus utama yang diprogramkan oleh Rumah Cerdas. Jadi melalui pendidikan, program pendidikan dan sosial kita mencoba melakukan sedikit gerakan untuk pengentasan kemiskinan. Rumah Cerdas sendiri memiliki dua divisi program utama yaitu pendidikan dan sosial. Jadi di pendidikan kita banyak melakukan gerakan-gerakan untuk peningkatan pendidikan nasional karena kita melihat kualitas dari pendidikan yang rendah, kemudian pemerataan pendidikan juga yang rendah juga. Jadi kita mencoba membuat program yaitu ada bimbingan belajar secara gratis, kemudian kita juga melakukan pengembangan diri anak, dan juga yang paling penting adalah kita melakukan pembangkitan semangat anak-anak yang fasilitas pendidikannya, mutu pendidikannya yang masih rendah di daerah-daerah terpencil dan terisolir. Kami sudah bergerak sejak tahun 2015, Maret 2015. Jadi sekitar sudah masuk tahun keempat Rumah Cerdas sudah melakukan banyak gerakan di sekitar Lombok Barat. Sebagai pengamat sosial, tentunya telah banyak menemui problema sosial, terutama dalam bidang pendidikan. Bagaimana harapan Rumah Cerdas dalam upaya pengentasan kemiskinan? Harapan kami adalah mata putus sekolah, ya. Jadi mata rantai putus sekolah itu akan terhenti, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas dan mutu pendidikan yang layak. Jadi harapan kami anak-anak yang berada di daerah terisolir dan notabene-nya adalah miskin bisa membangun desa-desanya kemudian nanti di masa mendatang. Sejauh ini sinergitas antara pihak legislatif bersama pihak eksekutif di Kabupaten Lombok Barat dalam program pengentasan kemiskinan terbilang cukup sukses. Dari tahun 2009, terdata sebanyak 208.485 penduduk miskin dengan persentase 24,02% mengalami penurunan hingga mencapai angka 16,46% atau sebanyak 111.142 di tahun 2017. Angka kemiskinan turun 7,29% atau sebanyak 97.635 jumlah penduduk miskin telah tertanggulangi.